arah jalan ke pasar. Yang mana ya? Pasar. Oh, pasar baru ya, Nek? Aha. Anak muda, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian ya. Thank you. Ya, para pendengar dimanapun berada, balik lagi bersama kita Berita Terkini. Jeng 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 jeng. Saya Angga. Saya Dika. Ya, ada hari pagi hari ini ada berita apa lagi? Ada berita yang masuk nih listener, untuk pendengar yang dimana anda berada. Ada nenek-nenek jatuh dari lantai 21. Oh my god. Aduh, nenek-nenek kok bisa sih naik selantai setinggi itu? Ini anaknya kemana sih? Pasti tidak ada yang peduli. Orang ajar banget. Trending ting 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 ting. Cinta pertama. Tem. Langsung nih untuk para pendengar. Nenek bersilinder. Apa tuh? Rabun. Pertama. Waduh. Hal tak terduga dilakukan wanita ini. Miskin nama cowoknya. Pasti untuk menyenangkan wanitanya, dia tahu wanitanya suka seblak ceker. Tapi bisa jadi nih. Aduh, berita kok nggak bermutu. Langsung saja berita terkini. Bikin ngakak, 10 pedagang makanan ini salah pakai gerobak saat jualan. Waduh, itu kok nggak lihat-lihat ya gerobak siapa itu. Langsung masuk aja, contohnya itu ada tukang gorengan tapi gerobaknya es sop buah segar. Kek, ada yang ketok pintu tuh. Bukain. Tapi belum buka. Kek, ke depan sono, ada tamu tuh. Hah? Mana ada, Nek? Lah, tadi kan ada suara ketuk-ketuk pintu. Aduh, Nek. Itu bukan suara tamu, Nek. Itu perut aku lapar. Hah? Udah, coba cek di belakang. Ada makanan apa enggak, Nek? Apa ya? Kayaknya ada aduh, Nek, udah Nek, cek aja ke belakang. Mikirnya kelamaan, Nek. Kakek pinter juga ya, aku cek. Oke. Okay. Later. Lupa. Nenek lupa. Gak ada makanan di belakang. Mbak yang biasa masak kan lagi pulang kampung ke Meksiko. Aduh, kakek lapar, pakai amat. Ya udah, kita beli aja steak. Kakek udah lapar ini. Yes. Hah? Beli? Gak. Nenek aja masak. Aha. Lah, siapa yang mau pergi beli sayur mentahnya di pasar? Ya udah, nenek aja. Hah? Tenang. Nenek ini hafal jalan. Terus nenek ini kan jalannya masih cepat. Kakek ini tinggal anteng nunggu di rumah aja makanannya. Udah ya, bye. Jangan lupa paper bag. Dompet. Bye. Ya ampun, Nek. Nekat amat. Nek. Percaya azam nenek. Kok gak bisa buka? Lah, udah gak digembok. Lah, oh ampun, ini lagi. Oke. Aduh. Siapa sih pakai jebakan lagi ini? A few minutes later. Tapi kok sepertinya ada yang kurang ya?
apa ya? Tas belanjaan aku mana? Mana? Tas belanjaan aku? Pasti ada yang nyuri nih. Berani-beraninya cuma sama nenek doang. Emang pencurinya gak tahu kalau nenek itu dulu mantan atlet wushu? Ini dia tas belanjaannya. Kok ada di sini? Pasti malingnya takut sama atlet. Sama atlet wushu. Makanya dibalikin. Ya, makasih. Kayaknya pasarnya udah lewat jembatan dah. Nek, Nek. Iya, Nek. Arah jalan ke pasar kemana ya? Pasar. Oh, pasar baru ya, Nek? Pasar lama. Pasar baru kali. Pasarnya kau udah lama. Ya namanya ganti dong, jadi pasar lama. Gini aja deh, Nek. Pokoknya mau pasar baru, pasar lama, pokoknya nenek lurus. Nanti ada puteran, belok, puter, puter lagi sampai 3 kali sampai nenek pusing, nanti belok kanan, Nek. Nah, itu pasar baru namanya. Ya, situ bener. Oh, habis puteran belok kanan apa belok kiri? Puteran kanan, Nek, bener. Belok kanan. Sok tahu kamu, Cuk. Dari kamu belum lahir, nenek udah ada duluan. Ini, jembatan ini dibangun aja nenek udah ada. Jembatannya roboh-roboh, biarin. Tahu? Anak muda zaman sekarang nggak tahu jalan. Aku kan punya peta. Arah situ benar-benar. Arah situ. Yes. A few minutes later. Sana lagi, sana lagi. Yes. Later. Aduh, harusnya bentar lagi sampai nih. Itu dia pasarnya. Yes. Jual sayur. Permisi. Iya, Nenek. Ibu, jual sayuran ya, Bu, ya? Oh iya, Nek. Di sini emang jual sayuran. Hah? Petasan? Orang sayurannya banyak gitu dibilang petasan. Ibu ini mau bohongin orang tua? Kita kan udah sama-sama tua. Mau beli sayur apa, Nek? Kacang panjang ada enggak? Ada, Nek. Hah? Apa? What? Ada, Nek, ini. Yes! Oh, ada. Ini kacang panjangnya jual per meter berapa? Enggak jual per meter, Nek. Adanya per ikat. Seikatnya 3.000. Oh, kirain. Nenek mau beli sayur apa? Ini ada sayur kacang panjang, sawi putih, ada sawi pendek, ada ketimun, ada brokoli, sama tempe. Yes! Ampe! Ih! What?
Nenek ini mau beli sayur. Mau beli sayur, Bu. Yes. Bukan mau beli empe-empe. Ih, tukang sayur aneh. Oh, kalau kangkung itu harganya berapa? Ada, Nek, 2.000 seikat. Ya ampun. Hah, mahal amin. Seikat 2.000. Iya, Nek. Ih, sekarang kan udah zamannya naik, Nek. Perasaan dulu zaman tahun 1945 kagak segitu harganya. Huh? Aduh, kalau dulu nenek bulat ini kok denger, kalau sayuran kok nggak denger ya? Ya udah, kalau gitu aku ambil kangkung setengah ikat. Oh, sekarang nggak bisa, Nek. Sekarang kan udah tahun 2022. Aha. Kalau nenek mau setengah ikat, balik lagi ke zaman dulu. Belanda ya? Belanda ya? Belanda ya? Bah. Satu ikat mah kebanyakan. Aduh, nenek kakek mana ada makan banyak-banyak gitu. Aha. Aduh, Bu, Bu. Aku ini rumahnya jauh. Malah tadi udah hampir nyasar nyampe sini, takut begal pula. Coba bayangin kalau aku ini emaknya ibu. Masa ibu ini tega sih. Aduh, gimana ya? Kasihan si nenek. Please. Udah, Nek, bawa aja nih. Wow. Separuh ikat bayarnya 1.000 ya, Nek. Iya, iya, iya. Ini, Bu. Yes. Aja, Nek. Aha. Suara apa itu? Hmm. Oh, ada telepon. Halo. Oh, kakek. Kakek kangen ya. Udah gak sabar nungguin nenek masak. Tenang-tenang kok, nenek udah lagi otw pulang kok. Bentar lagi nenek masakin kangkung yang enak maknyus. Mantap! Kakek, cuma mau bilang. Kakek, udah makan. What? Sekarang kenyang banget. Abis, bis, bis. Huh? Oh my God! Hah? Ada rendang, sup bakso, telur bawang, steak sapi. Wah, habis nih. Hah? Udah makan? Uh-oh. Iya, ternyata si Mbak gak jadi pulang kampung ke Meksiko. Oh. Ban pesawatnya bocor. Huh? Aduh. Aduh, ini kangkung gimana? Udah ya, kakek mau tidur. Udah kenyang. Bye.